الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Qala Syekh Al-Imam Al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Mardiz bin Al-Jubi Al-Bukhari rahimahullah ta'ala babu fadli salatil jamaati ini bab keutamaan salat berjamaah Ini menandakan bahwasannya dikatakan keutamaan agama sangat ingin Supaya kita sholat berjamaah, jangan sampai enggak sholat jamaah. Diusahakan semaksimal mungkin untuk sholat berjamaah. Minimal, kita sholat berjamaah sama istri kita yang punya istri, karena para ulama sangat kemarin sudah kita bicara perbedaan pendapatnya ya menarik ada yang mengatakan sunnah ada yang mengatakan wajib kipaya perdu kipaya ada yang mengatakan perdu bahkan ada yang mengatakan syarat ala al- kita enggak pikirin itu dah. Yang penting kita sholat. Usahakan supaya kita sholat jamaah. Kenapa? Karena Allah Rasul sangat ingin kalau kita sholat jamaah. Kita jangan pikirin balasannya. Pahalanya, fadilahnya atau ancamannya yang kita pikirin siapa yang perintahin kita. Yang perintah kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala Allah inginkan kita supaya melakukan sholat jamaah Rasul ingin Rasul ingin kalau kita melakukan sholat jamaah Rasul kan bicara enggak asal bicara Beliau ingin Beliau bicara atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Allah yang telah berikan kita berbagai nikmat sepantasnya bukan bahkan bukan sepantasnya sewajibnya kita melaksanakan sholat berjamaah jangan sampai tidak aswadu atau zaaba ila masjidin akhir dan adalah aswad aswadnya yeah. seorang Aswad bin Yazid An-Nakhai. Beliau adalah salah seorang pembesar Tabiin. Ada yang mengatakan beliau adalah seorang yang hidup di zaman Nabi tapi enggak ketemu Nabi. Ya. Jadi enggak kategori sahabat. Kenapa? Enggak ketemu Nabi. Tapi beliau beriman sama Nabi, tapi enggak ketemu Nabi. Syarat daripada sahabat kan ketemu nama sama Nabi, walau sebentar. Tapi ini enggak ketemu Nabi. Aswad. Tapi beliau sangat beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau seorang yang sangat kuat. Kawam orang yang banyak berdiri salat. Sawam orang yang banyak puasa. Ada yang mengatakan ya bahwasanya beliau puasa setiap hari. Juga beliau seorang yang rajin baca Quran. Dalam enam hari beliau hatam. Makan dalam di dalam bulan Ramadhan ya bisa ya dua sekal dua hari ya sehari bisa hatam Artinya seorang yang sangat ibadah aswad walaupun nggak ketemu nggak ketemu nggak jumpa sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ini menarik ya di zaman Rasul tapi nggak ketemu Rasul tapi iman dan ibadahnya kencang subhanallah jadi rupanya ada manusia-manusia yang makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ketemu yang gemar kepada seseorang, cinta kepada seseorang walaupun enggak ketemu tapi cintanya besar, bukti cintanya besar adalah mengamalkan apa yang dianjurkan oleh beliau Waktu itu juga pernah ada orang dari Kalimantan, kirim salam, minta dianggap guru. <laughs> Saya nggak pernah ke sini, minta tolong dianggap murid. Minta tolong dianggap murid. Rupanya beliau senang, cinta, mengikuti pengajian kita. Nggak ketemu. Itu baru kita yang kecil. Ya. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana ulama-ulama yang besar tentu sangat banyak sekali. Ini aswat, ya. seperti ini. kita beruntung ketemu sama guru kita duduk bergeji baku sama guru telaki sama guru, nah ini adalah ya satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hmm. Sama Ulays al qarni juga begitu. Jadi jangan dibilang orang yang enggak jumpa itu enggak kencang ibadahnya. Boleh jadi lebih kencang beliau. Kadang ketika kita kita jumpa, sering jumpa Kadang kita terpedaya, tertipu, tertipu apa ya? Nafsu kita. Kadang begitu, udah sering ketemu guru, karena sering jadi rasanya biasa. Orang yang enggak sering menjadi luar biasa. Nah, itu jangan kita terpedaya dengan keadaan. Bagaimana Al Aswad ya. bin Yazid An Nakhai, salah seorang kubarut tabi'in, pembesar tabi'in. Idza fatatul jama'atu apabila luput kepada beliau jama'a za'aba ila masjidin akhara beliau pergi ke masjid yang lain subhanallah ada yang begitu <laughs> ini berarti ini subhanallah betapa hebatnya gairah untuk melakukan jamaah di sini sudah habis sudah habis dia pindah lagi ke sana subhanallah wa jaa anasun ila masjidin qad suliya fihi wa jaa unasun ila masjidin dan telah datang orang-orang ke masjid dan sungguh telah disolatkan padanya fa adzana lalu ia pun azan wa qoma dan ia qomat wa salat dan ia solat. jamaatan dalam keadaan berjamaah ah. eh, Wajah wajah Anasun ya. Wajah Anasun ila masjidin dan sungguh datang oleh ayah Anas ila Masjidinnya. Wajah Anasun ila masjidin dan datang oleh Anas. Biasanya kalau dikatakan Anas, Anas bin Malik ya. Mm Khot fi sungguh telah dilakukan salat padanya. Ya, yeah. fa adzana lalu ia azan wa qoma ia qomat wa shala jama'atan dan dia salat jamaah. Ini apa? Dia salat lagi, dia azan, dia qomat dan salat. Wa minai qala haddatsana Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malik Anafin an Abdullah ibn Umar an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Salatul jama'ati tabdulu salat al-fadzi bis sab'in wa Salat berjamaah melebihi salat sendiri dengan 27 derajat. Makanya hukum diri kita kalau enggak salat jamaah 27 rakaat. Itu hukumannya begitu ya. diri kita kalau enggak sholat jamaah, sholat 27 rakaat. Walaupun 27 rakaat itu enggak bisa menandingi satu sholat jamaah. Enggak bisa. Kok enggak bisa? Iya. Nah, kalau sholat jamaah beramai-ramai. kok itu kan kagak. Kalau sholat jamaah ada tiga. Iya, khabar mengatakan, hadis mengatakan ada di situ ada wali di antara wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu enggak ada. Ada ulama ngimpi dalam salat jamaah. Dia mengejar seseorang dari belakang pakai kuda. Ngimpi. Tapi ketika dikejar enggak kejar, kejar. Dikejar enggak kekejar-kejar. Kenapa tuh? Nah itu beliau sholat jamaah dia kagak jadi orang yang punya yang punya amalan sholat jamaah itu kenceng larinya dikejar tak terkejar jadi sangat rugi kalau kita enggak sholat jamaah rugi dan bodoh rugi dan bodoh jangan sampai yeah. jangan kita lagu-laguan gue kalau jalan dari rumah ya gue ngelihat maksiat nggak kuat gue oh, jadi di rumah aja gitu <laughs> jangan begitu ya jangan jangan mengada-ada jangan eh kalau beliau ya biarin kalau kita jangan. Gua kalau sholat jamaah enggak khusyuk, kalau sendiri di rumah khusyuk. Eh, eh saya, ya, jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Saya takut itu ada... Ya, saya takut Ya. sesuatu takut situ. sesuatu di ya Kalau beliau ya. Biarin, ya. Beliau sudah sampai makomnya, kita belum. Makanya saya katakan, orang yang sudah sampai makom hakikat, hebat. Tapi orang yang sudah sampai makom hakikat, dia tetap masih menggunakan syariat, ini yang lebih hebat lagi. Kenapa? Karena saru yang begini, nafsunya hilang. Karena yang dikata hebat yang mana itu yang hakikat. Yang syariat enggak. Padahal itulah yang paling hebat. Padahal beliau sudah sampai makam hakikat. Tapi beliau masih tetap makam syariat. Saru. Inilah wali yang hebat. Nyaru. Enggak pengen diketahui oleh orang banyak. Jadi salat jamaah melebihi salat sendiri dengan 27 derajat. Wa binakal hadasan Abdul Ibnu Yusuf wa qala akhbarana an laysa qala haddasan Ibnu Al Hadi an Abdul Ibnu Khabbaz Khayya Khabbasin an Abi Sa'id Al Khadri annahu sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul Salatul jamaat di salat jamaat tafdulu salat al melebihi salat sendirian bi khamsin wa isrina darajatan dengan 25 derajat. Kata tadi 27 derajat. Dua-duanya sahih. Kan rugi ini kalau kita ngekerjain. Bukan rugi doang, bodoh apa kagak? ada oh kita nih orang mau bagi duit minta kalau kalau rame-rame dibagi duit dua puluh tujuh ribu kalau sendiri dikasih seribu ente maunya seribu bodoh apa pinter bodoh kita kerja di awal sendiri ya kita kerja di kita sholat di awal sholat di tengah sholat di akhir sholat nggak berjamaah sholat berjamaah sholat juga yang mendingan berjamaah di awal jadi bodoh kalau kita malas ingat hadis yang kemarin kalau orang malas jamaah bisa kategori termasuk orang orang apa ha? menafik jangan sampai kategori ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau bertanya kepada sahabatnya yang ahli tabir mimpi, apakah aku ini termasuk orang yang munafik? Umar bin Khattab orang yang sudah tinggi derajatnya, beliau masih waspada terhadap dirinya termasuk munafik apa enggak? Bagaimana kita? Jadi kalau sholat jamaah kita masih digeru-geruin, eh ini khawatir nih. Hey, semua yang, eh. Apalagi sampai marah. Apalagi sampai ndelikin, njerengin, Ada yang begitu. Ada enggak yang begitu? Dibangunin jerengin, <laughs> Jangan sampai begitu. Bang, bang, sholat jamaah, bang. Ayo, langsung lompat. Oh, ya Allah. Bagus, makasih ya, makasih. Ada enggak begitu? <laughs> Ya Allah makasih bang, makasih bang. Ada yang begitu Malik. <laughs> kalau ada yang kayak begitu ahli surga dah. Amin ya Allah. Berarti apa? Dalam hatinya membara, ya, rindu kepada panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Panggilan Allah bukan haji doang, salat jamaah juga dan yang lain-lainnya. Wa bilahi qala Muhammad ibn Ismail qala haddatsana Abdul Wahid qala haddatsana Ahmad qala sami'tu Abu Shalih an yaqulu sami'tu Abu Hurairah yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul rajuli fil jama'ati tud'a afu ala salatihi fi baiti salat seseorang ya salat laki-laki seorang laki-laki berjamaah dilipat gandakan atas solatnya di rumahnya, wa fisuki dan di pasarnya, khamsan wa isrina dhi'fan, 25 lipat ganda. Di rumahnya, di pasarnya, maksudnya di rumah di pasar dia sembahyang sendiri. Wa dhalika annahu idza tawaddua fa ahsana al udua dan mekan itu bahwasanya apabila dia wudu lalu dia perbaiki wudunya sunah-sunahnya dibawa. Summa kharaja ila masjid kemudian dia keluar ke masjid la yukhriju ila salatu tidaklah membuat dia keluar kecuali salatnya. Artinya apa? Dia berada di dalam masjid adalah salat. Yang membuat dia berada di dalam masjid adalah salat. Lam yaktu khutwatan illa rufi'at la'u bi'a darajatun wahutta bi'a tidaklah ia berlangkah akan satu langkah kecuali diangkat baginya dengannya satu derajat dan dihapuskan darinya kesalahan dia berjalan dihapus tuh dosa-dosanya diangkat derajatnya Masya Allah Fa iza sallalam tazalil malaikatu tusalli alaihi madama fi fi musallau maka apabila dia salat maka tidak maka senantiasa lah malaikat memberikan selawat kepadanya semasa dia berada di tempat salatnya subhanallah Jadi berlama-lama itu kalian umpama duduk di sini sambil baca kitab sambil mutalaah waktu azan taro langsung azan sholat sepanjang kamu diam di situ kamu ditulis termasuk minal musallin subhanallah hebat ini berjuang orang sukses nggak ada yang namanya tanpa perjuangan semuanya harus ada perjuangan nggak ada yang dapat langsung tidak tinggal tadahin tangan doang nggak ada yang begitu apalagi model-model kita harus bergejibahku dulu harus bermandikan air mata dulu artinya apa Allah pengen lihat Allah pengen lihat diuji dulu sampai di mana kesabarannya sampai di mana sabarnya sampai di mana sabarnya banyak dikitnya sabar. Ya. akan ya. mempengaruhi tinggi rendahnya jabatan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Benar kata ulama, man asraqat bidayatu asraqat tuh Siapa yang masih mudanya sudah katakan masih muda lah ya <tuh> awalnya sudah bersinar maka dia akhirnya akan bersinar artinya apa ketika masih muda di awalan dia selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala enggak duit mulu yang dicari enggak dunia mulu dicari selalu ibadah 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 jauhkan maksiat jauhkan maksiat dia ibadah terus jauhin maksiat dia ibadah dia belajar 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 sampai kurus kering pernah enggak merasakan itu sampai tinggal kulit sama ini kurusnya. apa dia tuh sampai sakit tuh? dia ngajinya, masya Allah sampai begitu sampai sakit sakit. Nah, dia telah diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia enggak berhenti terus dia ngaji. Ini yang begini biasanya sukses diuji. Ini mau jadi kiai, tapi mau makannya banyak, gitu ya? Duit mau banyak, ya? Hidup mau senang aja, <laughs> hidup mau sampai santai, mau belonjoran aja. Datang-datang jadi kiai, enggak seperti itu. Allah maha mengetahui siapa yang pantas, hamba Allah banyak. Allah pengen lihat siapa yang pantas, makanya harus ada ujian. Diuji dulu, diuji siapa gerangan yang pantas, yang patuh itu yang dikasih. Pertama boleh pahit, tapi kemudian insya Allah manis. merenang-renang ke hulu ya apa ya Bers bersusah-susah dahulu itu ya bersenang-senang kemudian merakit-rakit ya <laughs> Allahumma salli alaihi Allahumma rahamhu Malaikat bersolawat kepadanya, maksudnya apa? Malaikat mendoakannya, Allahumma salli alaih. Ya Allah berikan solawat kepadanya. Tuh kepada siapa? Tuh orang yang duduk nungguin sembahyang. Tuh orang yang duduk nungguin sembahyang, dia mau tolak, dia zikir. Dia baca kitab, Ya Allah berikan dia solawat kepadanya. Ya Allah, Allahumma rahammu, berikan dia rahmatmu. Ya Allah, tumpahkan kepadanya. Kalau malaikat sudah yang berdoa, kiranya diijabah apa kagak? Ya, yakin hakul yakin diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Ini kesempatan kamu nih. Jangan dibuang-buang kesempatan ini. Tunggu dan hemat saya bukan hanya bukan hanya salat aja. Segala kebaikan termasuk kita mengaji. Jangan sampai guru dulu duluan yang datang. Guru udah kayak begini, muridnya merodam, kucuk-kucuk satu-satu. Jangan sampai begitu. Inna lillah wa inna ilaihi ya. Tunggu. Tungguin, tungguin biar beliau sampai. Ya. Jangan sampai guru duluan. Kita udah sampai. Tuh, di masa kamu menunggu itu dihitung termasuk daripada ngaji. Dan nanti pun malaikat akan mendoakan Allahumma salli alaihi Allahumma Dan saya yakin orang yang ngaji sebelum ngaji dia udah nungguin, udah siap. Saya yakin insya Allah calon-calon penerus warasatul ambia. Saya yakin itu. Saya yakin itu. Makanya susah, susah nggak tuh? Susah banget. Kayaknya gampang sih. dan senantiasa salah seorang kamu dalam solat semasa dia menantikan solat dan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala nungguin dia solat dihitung solat. Begitu pula kita nungguin kebaikan ngaji umpama kita tungguin guru belum datang guru kan banyak tamunya. Nanti gak kita begitu sama gantian tungguin dengan sabarnya, tungguin sambil baca sholawat, subhanallah rame-rame, berebut fastabikul khairat, berebut kebajikan, berebut kebaikan, tungguin, lari daripada enggak ngapa-ngapain, lari daripada santai-santai, lari daripada tidur-tiduran, duduk, tungguin, ini yang kayak begini, bakalan calon yakin aku yakin insyaallah insyaallah bihaulila wa quwwatila jadi dia penerus yang hebat dulu ya kita begitu ya sama guru sampai-sampai ya yang datang padahal ya bukan beliau adiknya kirain kita beliau kita kaget langsung diri oh, takutan eh nggak tahu bukan beliau nungguin guru kita nungguin guru nungguin guru karpet kita yang gelar ya udah rapi kita yang gurung gulung kita gelar dia tinggal ngajar doang sampai ini tinggal ngaji doang Allahu Akbar Jangan sampai kamu begitu Jangan sampai Cari, 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 cari Itulah bedanya ngaji dengan yang lainnya Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat Amin Allahu